Mereka ni sebenarnya bukan along. Ya? Mereka ni adalah orang-orang yang diupah oleh satu lelaki Cina. Diupah lelaki Cina bertugas untuk menyembah cat saja tanpa tahu apa tujuan. Ya? Tugas dia, you pergi alam mana, you sembah. Yang lain, you sembah. So, siasatan selanjutnya, okay, mendapati ada satu orang lelaki Cina juga berumur 29 tahun yang dikenali sebagai Kelvin. Okay? Berasal dari Kedah dan menetap di Kajang. Dia inilah yang mengiklankan pekerja-pekerja muda ni untuk menjadi runner atau pekerja untuk simbah cat je. Sama ada di kereta, di rumah dan sebagainya. Dengan upah sebanyak RM300 satu tasking, satu rumah. RM300 dapat daripada Kelvin. Okey. Kelvin upah itulah RM300 setiap kali ada. Okey, you ambil cat ni. Itu tugas tu mudah aja. Sekarang dalam keadaan kita PKP kurang kerja dan sebagainya, banyak orang kerja dapat kerja sambung cat. Dia dapat daripada iklan di internet, ada kerja-kerja macam ni. Dia tak tahu apa tujuan, bukan ada kaitan dengan Allah pun suspek yang dia tangkap mula-mula. Tetapi Kelvin, kita hasil siasatan awal yang kita buat, dapati memang dia ada deal dengan peminjam-peminjam wang ni untuk hantar. Dan apa yang berlaku ya tuan-tuan dan puan-puan, ada juga kadang-kadang laporan polis kita terima daripada pengadu-pengadu, mereka ni tak ada hutang pun dengan Along, tak ada apa berhubungan dengan ni, tapi rumah kena, kereta kena, pagar kena simbah cat. Ha, ini tugas-tugas inilah ni yang orang-orang yang tiga suspek awal ni yang buat salah rumah lah, salah apa lah, cat. Dan bukan sebenarnya lah, itu laporan terima, saya tak ada pun buat pinjaman dengan Along, saya tak ada pun buat apa-apa hutang dengan siapa, saya tak ada musuh. Tapi rumah saya kena simbah, kereta saya kena simbah dengan cat. Inilah ni angkara tiga suspek yang muda ni yang tak tahu apa-apa, yang hanya untuk ni. Alamat pun tak apa-apa jelas, dapat daripada tu, okey simbah. Ada apa tu, hantar gambar pada bos dia melalui WhatsApp. Okey, task done. Okey, dapat 300. Lepas tu biasa orang buat report orang lain. Bukan dia. So, kesemua ni kita telah reman sehingga semalam. 29 sorry, 29 ke semalam.